Absen John, ini baru habis bongkar nanas mbahnya. Terus ini habis bongkar, muat lagi John. Nah, muat lagi ke Semarang lagi John. Muat. Oh my god! Kita di mana ini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Smajana. Yo Ijo. Nah ini teman-teman ya, saya mau masuk ke tempat bongkaran dan sekarang saya tuh ada di PT Sritek Solo ya, Sukoharjo. Nah ini dipanggil masuk ke tempat bongkaran dan jadi ini parkirnya itu di Sritek 2. Nah, ini langsung masuk sana ya. Ini nggak perlu nimbang katanya tadi, nggak perlu nimbang, masuk sana. Dan tadi malam itu nyampe jam 10 lah nyampe sini, karena tadi malam itu sebenarnya sampainya jam setengah sembilan lah, karena banyak penyekatan ya, banyak penutupan jalan. Jadi tunggu ini ya teman-teman pada jemput. Oke, buka pak. Oke, langsung masuk ya mas. Mari pak. Parkirnya di sini teman-teman. Tadi malam nyampe jam 9 lah. Nah, jam 10 lah. Jam 10. Sebenarnya tadi malam itu cepat nyampainya karena banyak penutupan jalan. Akhirnya saya berterima kasih juga teman-teman di sini di Solo. Teman-teman berdekat, teman-teman subscriber, terima kasih banyak Rohi ya. Sudah bantu, sudah mantok, sudah ngawal sampai sini. Dan di sini saya belum paham ya tentang bongkaran tentang peraturannya. Ya nanti kita lihat sama-sama aja ya proses bongkarannya. Mudah-mudahan bisa bikin video atau bisa ngobrol ke dalam. Mudah-mudahan nggak ada ini ya, nggak ada larangan-larangan lah video atau apa. Supaya teman-teman yang belum pernah buka sini bisa saya rekomend ya tentang peraturan itu. Ini langsung sudah jalannya ambil. Sudah laporan juga. Sudah terima malam. Sudah lapor. Terima malam lah daftar. Ah, parkir dulu bukan? Nanti ambil sini. Oh, jalan aja. Ke sana ya? Iya. Ini aja enggak apa-apa. Iya, Pak.
Sebentar ya teman-teman, ambil surat jalannya dulu. Oke, lancar. Luas banget bro, luas banget John. Ini bisa kita ngajak kiri kanan di banyak kaca itu, wah. Banyak yang yuk ini John, banyak cara-cara ini, dan banyak cara-cara juga di sini. Pak Irfan kemana ya? Oh itu jawabannya sama. Mitra Tek muat, muat lagi bongkar. Bongkar ya? Ini parkirnya mana? Mana? Parkirnya. Parkirnya? Mau buka di mana ini? Nah, enggak ngerti. Baru pertama masuk ke sini. Oh, ini aja. Mas. Hah? Di bank dulu itu. Itu lah ada tulisan di bank masuk. Ini ada lurus. Nanti diarahkan sama situ. Oh, oke. Yes. Kasih, Pak. Oke. Nih. Berarti langsung masuk timbangan. Ya. Nih. Oke, John. Ini banyak monster-monster ini. Banyak trailer. Ini kita masuk nimbang dulu. Ini tempat muatnya enggak nimbang. Di sini tempat bongkarnya nimbang. Oh ini timbangan masuk. Masuk timbangan, timbangan masuk. Ya oke, John. Bayangnya itu jalan. Oh, itu perpannya. Sebenarnya tadi saya di warung, makanya duluan Pak Irfan, tadi kan di warung saya tuh. Meter kanan jalan ini kayaknya. Saya antar surat jalan dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi, oke? Oke, John. Ini sudah selesai muat.
tadi pagi bongkar, habis itu muat lagi ke Semarang. Tapi bongkar dan muatnya di tempat yang sama, Cor. Nah, mohon maaf mungkin teman-teman lagi penasaran tentang proses bongkar dan muatnya Nona Sumbawa. Mohon maaf ya, ini tertutup karena bukan kita muatnya sejenis ciki ya. Ini barang ya cukup di atau enggak dipublikasi lah, mohon maaf bagi teman-teman ya. Dan ini saya nunggu surat jalan. Tadi muatnya di Sretek 2. Nah, muatnya di Sretek 2, habis itu nimbang, habis nimbang ke pos pertama Sretek 1 yang tempat bongkar. Nah, ini udah di saya parkir di sini. Nunggu surat jalan, nimbangnya dua tempat dan dua kali juga. Di Sretek 2 sama di sini Sretek 1. Nah, habis nimbang nunggu surat jalan. Ini pengawal atau pengawasnya tadi lagi ngurus surat jalan. Nah, dan kebetulan di sini ada teman juga trailer. Pengen sih review truk-truk trailer di sini, cuman takutnya security di sini agak ketat sih. Agak ketat. Ya nggak paham ya kalau masalah bikin videonya, kurang paham. Jadi karena saya baru pertama kali sini, mungkin habis ini pulang ke Semarang lagi. Dan ini udah sore, ini paling bongkarnya besok. Nah, bongkarnya besok di Bitratek, di dekat Gerasi sih, dekat Gerasi Puncak Gading, dekat Gerasi Erlangga. Oke, ini saya nunggu surat jalan dulu ya. Ini karyawannya banyak banget di sini ya, banyak banget karyawannya, yang shift pagi, shift sore, shift siang, shift malam, banyak banget karyawannya. Tadi bongkarnya di belakang sana tuh teman-teman. Maaf ya, saya agak, nah itu ke sana, cuman nggak berani turun, ini security-nya banyak di sini mah. Kita kembali ke kamera depan aja ya, teman-teman lihat tuh, luasnya lokasi sini, oke? Nah, ini lokasinya luas banget tuh, teman-teman. Ini timbangannya. Ini timbangannya. Nah, terus ini trailer ini. Baru kenal tadi sih. Nanyain Mas Ferry. Mas Ferry-nya ke Sumbawa. Terus saya kasih stiker. Semoga sehat selalu ya, Mas. Mas apa tadi? Ada komennya, Mas. Lupa saya. Semoga sehat selalu. Ya. Oke, ini nunggu surat jalannya lama betul ya. Habis ini keluar, nah keluar nanti kiri. Ini saya pulangnya belum paham ya teman-teman, pulangnya belum paham. Soalnya tadi malam tuh kita lewat jalan yang itu ya, yang untuk menghindari penutupan jalan, penyekatan jalan, masalah PPKM itu, selama PPKM. Jadi teman-teman CCTV dari malam ngawal, terima kasih buat semuanya ya, Bang Faisal, terus Mas Septian, terima kasih banyak ya sama teman-teman dari malam ya, udah mantau, udah ngawal dari Kartasuro sampai tempat bongkaran. Kebetulan mereka tuh rumahnya dekat-dekat sini, alhamdulillah, terima kasih ya, semoga sehat selalu. Mungkin cukup sekian teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu, karena saya ini nunggu surat jalan paling lama ini yoi nih. Ini jalannya, waduh, wah yoi John. Ini yoi John, wah. Wah, cukui. Tadi banyak betul tuh cewek-cewek tuh. Oke, mungkin habis ini saya langsung jalan ya teman-teman. Mungkin nggak sampai, harus sampai surat jalan ya. Saya bikin konten karena ya seadanya lah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment dan subscribe, dukung terus channel saya, dan terima kasih supportnya sama Nona Sumbawa. Yoi John. Oke, next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, yang penting yoi John ya, makasih, bye bye.